Simanjuntak. Saya salah satu juri dari Black Innovation Award 2012. Jadi ini adalah salah satu karya dari inovator lokal, yaitu Tiko. Di mana Tiko ini adalah seorang penggemar sepeda, ya. Sepeda memang sedang tren sekarang. Jadi idenya adalah bagaimana kita bisa membuat stand sepeda hanya dengan sesuatu yang simple. Jadi pada saat tidak digunakan, produk ini bisa menjadi hanya seukuran kecil sekali sehingga mudah dimasukkan di kantong. Ya, jadi ide tersebut sangat inovatif sehingga kita kalau kita bersepeda kita tidak perlu khawatir lagi untuk memarkir sepeda kita. Biasanya kalau kita taruh di tembok atau kita rebahkan, tapi dengan inovasi yang sederhana ini, di mana ide ini adalah datang dari ide tripod kamera. Ya, jadi ini tinggal kita masukkan, ya, kemudian menjadi sebuah sesuatu yang sangat compact. Saya yakin di luar sana banyak sekali teman-teman yang mempunyai ide-ide yang inovatif. Saya mengundang teman-teman semua untuk mengikuti Black Innovation Award ini sebagai ajang untuk kita berlatih, mengekspos ide kita. Jadi janganlah ide tersebut hanya tinggal di dalam pikiran kita, tetapi nyatakanlah. Dan Black Innovation Award ini bisa menjadi sebuah ajang yang bisa mengekspos karya-karya. Seperti biasa dan selalu di buku saya juga saya tulis bahwa Malang menjadi salah satu kota favorit saya untuk mencari ide-ide kreatif pada saat saya punya proyek-proyek besar. Dan memang tadi kelihatan sekali sangat ramai dan antusias sekali para pesertanya. Begitu juga pada saat quiz Twitter, bisa dibilang saya kesulitan untuk memilih 5 nominator karena nama-namanya itu sangat unik dan sangat bermakna gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar inovasi, tapi ada alasan dibalik inovasi tersebut. Nah, ini juga yang membuat saya sangat berharap Kota Malang ini nanti akan ada lahir 1-2 inovator baru dan syukur-syukur bisa menjadi salah satu pemenang dari BIA 2020. Ya, dan sekali lagi untuk para inovator muda di Indonesia, jangan pernah takut, tunjukkan kreativitas kita melalui produk-produk innovation yang kita hadirkan, lihat kearifan lokal yang ada, kirimkan paling telat 18 Mei 2012. Jangan lupa, gampang sekali, tinggal datang ke www.blackexperience.com, di situ bisa dimasukkan pendaftarannya. Kalaupun masih belum pasti, daftar aja dulu, nanti bisa disempurnakan sebelum 18 Mei. Jadi sekali lagi saya tunggu, kita buktikan bahwa anak-anak Indonesia juga bisa create something, bukan hanya selalu mengkonsumsi sesuatu. Terima kasih.